Gereja Paroki Santo Athanasius Karangpanas Semarang mengadakan prosesi jalan salib dalam rangka Hari Raya Paskah Jumat 30 Maret. Jalan salib dilakukan oleh 40 orang muda Katolik Gereja Paroki Santo Athanasius Karangpanas Semarang dengan teatrikal adegan kolosal dan mengajak jemaat memutari halaman gereja. Romo Emmanuel Graha Lisanta, Wakil Kepala Paroki Karangpanas, menuturkan, Paskah tahun ini mengusung tema mempraktekkan kasih dalam kata dan perbuatan. Menurutnya, dengan tema tersebut, umat diharapkan dapat mengimplementasikan kasih yang tidak hanya dalam kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Romo Emmanuel menambahkan, apalagi menjelang pilkada, agar semuanya bisa saling mengasihi. Dari Semarang, Cun Cahya, Suara Merdeka.tv.